Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua baik-baik, sihat, sejahtera. Yang pertama sekali, kita mesti pakai life jacket ni untuk keselamatan. Lepas tu kasut pun kena pakailah. Jangan pakai slipper. Yang penting, ciri-ciri keselamatan, pastikan jaga. Kerana apa? Kerana nyawa anda begitu berharga. Okey, aktiviti kami pada hari ini, kami akan menaiki bot ni. Motor dia 20 HP, body dia 350 yang saya bawa ni. Mula-mula kita buka breeder dia dulu. Lepas tu kita pakai layak ni kat tangan kita yang pegang throttle tu. Untuk keselamatan, sekiranya kita jatuh daripada bot tu, layak ni akan tarik stopper dan enjin tu akan mati dan bot akan berhenti. Tak ada kunci. You tekan brake. Okay, enjin pun dah start. Okay, jom kita bergerak. Baik. Okey, inilah pemandangan Tasik Kenyir, Kuala Terengganu. Cantik kan? Memang terbaik kat sini. Oksigen tak payah cakap lah. Oksigen kat sini memang segar lah. Memang korang kena datang kat sini tengok sendiri dengan mata kepala otak korang sendiri. Hijau lah air dia. Kita kat mana ni bang? Kita kat Sungai Lasir. Pusat bawah dia Sungai Lasir, kat sini ada air terjun. Jadi kebanyakan pelancong yang naik houseboat, dia orang akan bermalam kat sini satu malam lah. Dan lepas tu boleh mandi air terjun, kena hiking kat sana tempat dia. Tangga dia belah sana. Okey, kami dah sampai di Sungai Lasir. Inilah dia. Kita akan menaiki tangga di depan tu nanti. Hey, banyak asap lah Jin. Berasa asap tu. Wow. Ni kalau two stroke macam ni je. Ini two stroke lah. Mencemar alam sekitar. Okey, kita pun dah parking boat. Jom kita naik ke peringkat pertama air terjun Sungai Lasir. Jom tengok. Boleh nampak banyak batu-batu tu kan kat tengah-tengah tu lah. Mungkin selepas kepala air turun, dia bawa batu-batu turun sekali. Jadi bahayalah. Okey, inilah peringkat pertama air terjun Sungai Lasir. Cantik tak? Oh, ni macam besi dalam. Macam inilah keadaan peringkat pertama air terjun Sungai Lasir. Cantik kan? Apa-apa pun, bila kita berada di kawasan air terjun, kita pastikan keselamatan. Pastikan jaga keselamatan kita dan semua kawan-kawan kita. Yang kawasan kolam ni, peringkat pertama ni, air dia dalam. Sangat dalam. Nampak tu, kita pun tak nampak batu-batu dia kan. Air dia sangat dalam. Jadi memang kalau nak mandi ni, kena jaga keselamatan lah. Jom kita tengok kat bawah ni. Kat bawah ni kita boleh nampak ramai pelancong mandi kan. Dan mereka semua pakai life jacket. Tour guide kat sini, diorang akan pastikan siapa yang nak mandi kat sini kena pakai life jacket untuk keselamatan, supaya mengelak daripada apa-apa yang tak diingini terjadi. Okey, selesai kita tengok peringkat pertama ni, jom kita naik ke peringkat kedua. Jom kita naik atas. Tangga dia boleh tahan jugalah. Tapi apa nak buat, laki je lah.